Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انا نسالك علما نافعا وارزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح صدورنا بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واهنا بمعرفتك وامتنا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير. Baik-baik sekalian, untuk barokahnya majelis kita ini, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama nikmat Allah yang tiada bandingnya pada pagi hari ini, karena kita bisa mengawali hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat istimewa, yaitu sholat subuh berjamaah, yang hingga hari ini nasibnya masih belum banyak berubah, yaitu masuk golongan orang yang sedikit. Sedikit sekali di antara umat manusia yang mengawali hari dengan beribadah kepada Allah SWT, utamanya subuh berjamaah. Oleh karena itulah mari kita syukuri bersama bahwa kita telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat yang tidak banyak diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan secerdas-cerdasnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita menggunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, kita memasuki al-mas'alatus sadisah, pertanyaan yang ke-6 yang ada dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Yaitu apa? Wahia anna ruha hal tu'adu ila mayyiti fi qabri waqta su'al amla. Apakah ruh itu akan dikembalikan ke mayit, ke jasad yang sudah menjadi mayit, di kuburnya pada waktu malaikat bertanya ataukah tidak? Itu pertanyaannya. Gampangannya, apakah ketika kita sudah meninggal, ruh kita lepas dari jasad kita, setelah itu ada prosesi setelah dikubur, kemudian para jamaah, para pentakziah sudah pergi, maka malaikat menanyai kepada yang barusan meninggal. Nah, saat itu ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya, dikuburnya ataukah tidak? Itu pertanyaan. Nah, untuk menjawab tema ini, nah, beliau antarkan dengan ungkapan seperti ini. Maaf, ini saya gonta-ganti layarnya. Faqad kafana Rasulullah amra hadhil mas'alati wa ghanana an aqwalin nas
haitsu saraha bi i'adati ruh ilaihi. Jadi pertanyaan ini oleh beliau, pertanyaan tentang apakah roh kembali ke jasad apakah tidak ketika malaikat bertanya, maka beliau katakan untuk pertanyaan ini cukup bagi kita mengembalikan jawabannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak perlu wa ghanana an aqwalin nas, dan kita enggak perlu mencari-cari tahu dari selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengantar beliau. Apa itu beliau sampaikan, yaitu sebuah hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ada di dalam setidaknya dalam 3 kitab hadis. Yang pertama dalam Sunan Abu Dawud nomor 4127. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ada juga dalam Sunan An-Nasa'i nomor 2001. Ada juga dalam Musnad Imam Ahmad nomor 18614. Hadis dari Musnad Imam Ahmad ini oleh ahli hadis yang bernama Syekh Su'aib Al-Arnaud itu didhaifkan. Nah, di sini saya ingin sampaikan sebelum saya bacakan hadisnya, yang menjadi dalil bahwa roh itu akan dikembalikan ke jasad ketika malaikat akan bertanya kepada ahli kubur. Jadi Bapak sekalian, kalau jenengan mungkin termasuk yang rajin membaca buku-buku agama, atau sering mendengar di YouTube atau di mana, di TikTok atau di mana, atau ada pengajar-pengajar seperti kita ini, kalau jangan pernah dengar ada hadis sahih, ada hadis dhaif gitu ya, ini tolong didengarkan, jangan diputus ininya, apa penjelasannya. Sebenarnya hadis, kata hadis sahih itu kurang tepat untuk kita pakai sebagai rujukan. Istilahnya kurang ilmiah gitu. Ungkapannya kurang ilmiah. Tetapi tentu saja semua hadis Nabi kalau datang dari Nabi ya namanya sahih gitu. Hadis Nabi semuanya sahih. Enggak ada hadis dhaif, hadis palsu, hadis apapun, enggak ada. Dari Nabi jelas sahih gitu. Mesti benar, karena Nabi itu adalah punya 4 sifat yang mulia dalam dirinya, itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi mustahil beliau itu berdusta atau membicarakan sesuatu yang enggak manfaat, membahayakan umatnya, enggak mungkin. Ya semua dari Nabi mesti benar adanya. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi itu bicara enggak ada yang kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa ada hadis, kita kenal ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu dan macam-macam itu? Itu adalah penilaian ulama hadis. Tolong ya didengarkan baik-baik. Ini adalah penilaian ulama hadis atas hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis. Ya, misalnya Imam Al-Bukhari itu ahli hadis, mengumpulkan hadis kemudian disebut dengan Al-Jami'us Sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Itu maksudnya hadis sahih, maksudnya adalah menurut Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu punya metodologi, punya kriteria, punya parameter sebuah hadis dikatakan sahih apakah tidak. Dan juga Imam Muslim, teman juga Imam Abu Dawud yang ini kita kutip sekarang ini, dan juga Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, itu memiliki kriteria yang tidak selalu ulama hadis itu memiliki kriteria yang sama untuk menetapkan hadis itu sahih atau tidak.
itu ya, tolong dipahami ya begini. Nah, kemudian sehingga bisa jadi ya, bisa jadi untuk hadis yang sama ulama hadis menyatakan sahih. Tapi ulama lain menyatakan dhaif. Itu biasa, mah. Kita enggak usah bingung. Contohnya apa? Hadis ini. Hadis ini oleh Imam Al-Albani, oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, itu hadisnya ada disebut sahih. Bahasanya juga disebut makbul, bisa dipakai sebagai dalil atau pegangan atau pedoman. Tetapi ada ulama hadis juga yang mendhaifkan, itu siapa? Syekh Syu'aib Al-Arnaun. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana dong kita ini? Kalau ada mensahih, ada mendhaifkan, terus kita bagaimana? Nah, itulah yang saya sampaikan kapan itu. Yaitu apa? Kita beragama itu memang harus memadukan ilmu atau pemahaman kita itu dengan tingkat kepercayaan kita kepada ulama. Karena kita enggak bisa, Pak, lepas dari ulama kita enggak bisa. Kita katakan menyatakan hadis sahih dhaif itu sebenarnya enggak bisa. Mesti kita dapat informasi dari siapa? Dari ulama, kan? Ulama hadis khususnya. Sehingga yang perlu kita pahami, supaya ada kemantapan kita pilih yang mana, pendapat ulama hadis yang mana yang mau kita pegangi, ya kita tanya sama ulama. Misalnya, kira-kira jenengan lebih mantap penilaiannya Al-Albani ataukah Syekh Syu'aib Al-Arnaun? Kan gitu jadinya. Gimana caranya? Pertama, ini kita ngaji kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengutip hadis ini. Kan gitu. Kemudian didhaifkan. Bagaimana kita bisa mantap kalau kita tidak mengetahui siapa mereka? Ya. Kalau kita bimbang, kita pilih yang mana? Ada baiknya apa? Jenengan mendalami siapakah Imam Al-Albani? Siapakah Imam Abu Dawud? Siapakah Imam An-Nasa'i? Siapakah Imam Ahmad bin Hanbal? Siapakah Syekh Syu'aib Al-Arnaun? Baru kemarin kita, wah, kalau begitu saya mantap ngikuti Imam Abu Dawud. Oh, berarti saya mantap ngikuti Syekh Al-Albani. Oh, berarti saya mantap ngikuti Syekh Syu'aib Al-Arnaun. Gimana, boleh enggak gitu? Boleh, enggak ada masalah. Nah, gitu. Nah, tetapi sekali lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penulis kitab Ar-Ruh ini, memilih untuk percaya bahwa hadis yang ada yang akan kita bacakan ini adalah hadisnya sahih. Maka beliau pakai sebagai pedoman atau pegangan. Baik, saya bacakan. Nah, udah kita sampaikan di awal tadi bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meyakinkan kepada kita semuanya dengan berlandaskan hadis ini bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu akan dikembalikan ke jasadnya, ya, ke tubuhnya yang sudah dikubur itu, ruhnya dikembalikan lagi sesaat sebelum malaikat itu bertanya, ya, tiga hal minimal itu kepada semua, yaitu ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. An Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Al-Barra ibn Azib, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila janazatin, yaitu dalam rangka untuk mengantarkan jenazah. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabr, maka Nabi pun duduk di atas kubur tersebut. Wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk melingkari beliau, mengitari beliau, bersama dengan beliau. Posisi kami duduk ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami ada burung, saking apa? Saking khusyuknya. Tak berani
ngapa-ngapain, diam saja, siap-siap mendengar apa yang akan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yulhadu lahu fa qala a'udzu billahi min adzabil qabr. Salasa mirar. A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. Nah, ini belum membuat liang lahat, kemudian dia membaca a'udzu billahi min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, sampai sini kalau boleh saya kasih selingan. Yang pertama, tadi kan Nabi duduk di atas pekuburan itu, kemudian dikelilingi oleh sahabatnya yang juga duduk bersama beliau, akan mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW. Nah, itulah yang menjadi dalil ulama yang menganjurkan ketika kita takziah di pekuburan itu ada tausiah, ya, ada tausiah. Mak, bedanya apa? Kalau di sini suasananya apa? Nabi duduk, sahabat Nabi juga duduk. Posisinya duduk, bukan berdiri atau bagaimana. Itu pertama. Yang kedua, tadi disebutkan apa yang disampaikan pertama Nabi adalah berdoa. Apa doanya? A'udzu billahi min adzabil qabr. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi min adzabil qabr. Ulangi. A'udzu billahi min adzabil qabr. Ulangi lagi. Yaitu aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini atau doa ini sekaligus juga menjadi dalil keberadaan, ya, yaitu adanya siksa kubur, adanya azab kubur, berarti juga ada yang namanya nikmat, nikmat kubur ini. Kemudian beliau sampaikan apa? Summa qol, kemudian Nabi sabdakan, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu, idza kana fi iqbali minal akhirah wa qita'i minad dunya, tatkala dia itu, yaitu akan masuk ke negeri akhirat dan ya akan meninggalkan alam dunia ini, ya, tanazzalat ilaihi malaika, maka turunlah para malaikat kepadanya. Ka'anna ala wujuhim asyamsa, seolah-olah pada wajah para malaikat itu ada matahari. Ma'akulli wahidin kafanun wahanutun. Masing-masing malaikat ini membawa kain kafan dan juga membawa hanut, yaitu kapur, kapur barus. Nah, ini disebutnya apa? Innal mu'mina, yaitu sesungguhnya orang yang beriman. Enggak ada yang bertanya terus orang yang enggak beriman gimana? Wallahu a'lam bishawab, kita enggak tahu. Ini urusannya adalah bagi kita-kita yang beriman atau mengaku beriman. Itu akan melewati prosesi ini. Ya. Karena hadisnya disebut innal mu'mina, yaitu sesungguhnya orang-orang, semua orang beriman itu, ya, gitu ya. Orang beriman disebutkan itu innal mu'mina, orang yang beriman. Didatangi, turun malaikat untuk menemuinya dengan membawa yaitu kafanun wa hanutun, yaitu membawa kain kafan sekaligus membawa hanut, yaitu kapar barus. Fajar samin humat dal basor, maka kemudian para malaikat itu duduk di sisinya madal basor, sepanjang atau sejauh mata memandang. Hatta idza kharaja ruhu sallallahu alaihi kullu malakin bainas samai wal ardi wa kullu malakin bis sama, maka tatkala kemudian roh itu telah keluar, artinya apa? Meninggal dunia. Sallallahu alaihi kullu malakin bainas samai wal ardi, maka seluruh malaikat yang berada di antara langit dan bumi dan seluruh malaikat yang ada di langit, sallallahu alaihi, yaitu mendoakan orang beriman tadi itu,
ya, yang apa, yang meninggal tadi, innal mu'min tadi, orang beriman itu, masya Allah ya, itu luar biasanya kedudukan orang yang beriman. Wa futihat lahu abwaabus sama, kemudian dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay yu'raja bi ruhihi min kibalihim. Ya, tak satu pun dari makhluk Allah, berarti para malaikat, yang menunggui pintu langit itu kecuali mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruh tersebut diangkat melalui atau melewati pintu mereka. Ya, bahasa gampangnya berebutan. Kalau yang meninggal siapa? Orang yang beriman. Fa idza urija bi ruhihi qalu rabbi 'abduka fulanun. Maka saat ruh itu naik, maka para malaikat pun kemudian berkata, Rabbi ya Rabb, abduka fulanun, ini hambamu si fulan ini. Maksudnya dilaporkan, ini loh ada yang berusaha meninggal, ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu arji'uhu. Maka Allah berfirman, kembalikan mereka ke dunia. Fa inni ahidtu ilaihim anni minha khalaqtuhum wa biha a'iduhum wa minha akhrijuhum taratan ukhra. Maka aku telah memenuhi janjiku kepada mereka, sesungguhnya di antaranya itu ada yang kami ciptakan mereka, kemudian di dalamnya ada kami kembalikan mereka, dan darinya akan aku keluarkan mereka pada taratan ukhra, pada waktu yang lain. Jadi setelah naik kemudian disuruh kembalikan, rohnya suruh kembalikan. Qala fa inna yasma khafqani ali ashabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan nasihatnya, sesungguhnya dia, yaitu ahli kubur tadi, yasma khafqani ali ashabi, mendengar suara sandal dari sahabat-sahabatnya yang takziah itu. Idza wallau anhu, yaitu tatkala mereka kembali, maksudnya mereka meninggalkan pekuburan tersebut. Nah, tatkala kemudian mereka sudah pergi, tidak ada pentakziahnya, fayatihi atin, maka datanglah seorang malaikat. Fayakulu, kemudian dia bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Itu pertanyaannya, ada tiga. Apa tadi pertama? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kedua, madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka. Jadi yang dua man, yang satu ma. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Ya, tiga. Maka ruh orang yang beriman yang sudah kembali ke jasadnya itu kemudian mengatakan atau menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijawab lancar oleh orang yang beriman. Nah, di sini ini untuk kita yang hadir di sini, ini bekalnya sudah sangat detail. Nanti setelah kita ditanya seperti itu, mudah-mudahan kita semuanya lancar untuk menjawabnya. Itu apa? Rabbi Allah, dini al-Islam, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulatian, Pak. Kalau kita tanya man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah. Saya ulangi, man rabbuka, Rabbi Allah. Saya tanya, ma dinuka, apa agamamu,
Jawabannya dini al-Islam. Saya tanya, ma dinuka? Dini al-Islam. Yang ketiga, man nabiyuka? Jawabannya nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man nabiyuka? Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pertanyaannya. Setelah malaikat bertanya demikian, fayantahiruhu. Malaikat itu membentak roh tersebut. Fayaqulu, kemudian malaikat itu bertanya lagi, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Wahia akhiru fitnatin tu'radu ala mu'min. Itulah ujian terakhir yang dipaparkan atau ditunjukkan, disampaikan, dihadapkan kepada orang yang beriman. Fadzalika hina yaqulu Allah azza wajalla, itulah yang disebut atau yang dimaksud di dalam ayat, yaitu surah Ibrahim ayat yang ke-27, yaitu Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orangnya beriman dengan ucapannya yang teguh, yang kokoh, yang mantap di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Di dunia sudah melekat pada kepribadiannya bahwa Tuhannya adalah Allah, agamanya adalah Islam, nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, dan itu juga begitu mantap menjawabnya ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk lancar, tegas, dan mantap untuk menjawab pertanyaan dari malaikat ketika kita nanti sudah berada di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagaimana jawaban yang pertanyaan yang sesi pertama tadi, maka ketika malaikat membentak, maksudnya ini bahasa kita menguji apa mantap enggak jawabnya itu. Jangan-jangan dibentak jadi bingung, atau jangan-jangan keliru, namanya gitu ya. Maka dicek ulang gimana ketika pertanyaannya dengan nada yang lebih keras ya. Maka fayaqulu rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sama. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu malaikat itu jawabannya apa? Fayaqulu lahu shadaqta. Benar jawabanmu. Nah, gitu. Jadi ya, kita nanti kalau ditanya diulang itu jangan bingung, Pak. Ini tak jawab kok diulang meneh. Ini jangan-jangan jawabannya enggak. Itu adalah untuk tasbit, untuk meyakinkan, memantapkan bahwa apa yang kita jawab pada pertanyaan sebelumnya itu adalah hak adanya, yakin adanya demikian. Kita ulang saja, kita ulang lagi. Sumayatihi atin hasan wajhi, tayyibur rihi hasan siyabi. Setelah orang yang beriman itu lancar menjawab jawabannya, apa pertanyaan malaikat itu, setelah itu datanglah seseorang makhluk gitu ya, yang rupawan, wajahnya rupawan, baunya harum ya, dan bajunya begitu bagusnya. Fayaqulu, kemudian makhluk itu berkata begini, abshir bikaramatin minallah wa na'imin mukimin. Ya, katakan ya, berbahagialah, bergembiralah ya, bergembiralah dengan
karomati min Allah, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang kekal abadi. Maka kemudian fayakulu, maka kemudian orang beriman itu, ya, yang tadi barusan ditanya oleh malaikat itu, menjawab wa anta fabasyarakallahu bi khairin, demikian juga engkau semoga berbahagia, semoga engkau digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Setelah itu baru manusia yang di dalam kubur itu balik bertanya, man anta, kamu ini siapa, yang wajahnya rupawan, baunya begitu wangi, ya, dan kemudian bajunya begitu bagusnya. Maka makhluk itu menjawab, ana amaluka sholih, aku adalah amal solehmu. Masya Allah, ya, aku adalah amal solehmu, kunta, yang engkau miliki ketika di dunia. Ya. Kenapa? Kunta wallahi sari'an fi ta'atillah, karena engkau ketika di dunia bergegas cepat-cepat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bati'an an maksiatillah, tetapi kalian itu, engkau itu apa? Segera menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fa jazakallahu khairan, maka Allah membalas kebaikan kalian. Kuncinya apa? Sari'an fi ta'atillah, bati'an an maksiatillah. Jadi amal soleh itu gampangnya apa? Kalau urusan ketaatan, cepat-cepat untuk menunaikannya. Urusannya kemaksiatan, cepat-cepat untuk menjauhinya. Maka itulah yang menjadikan nanti kita didatangi, insya Allah semua kita didatangi dengan makhluk yang begitu rupawan, wajahnya rupawan, semerbak mewangi tubuhnya dan pakainya begitu indah dan bagusnya. Ternyata dia adalah ana amaluka sholih, aku adalah amal sholih. Masya Allah, Allah maja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami semuanya termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Tsumma yaftahu lahu babun minal jannati wa babun minan nar. Setelah itu kemudian kepada orang beriman itu dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Fa yuqalu, maka kemudian dikatakan kepada orang beriman itu, hadza kana manzilaka law asaitallaha. Inilah tempatmu, andaikan engkau ketika di dunia engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diperlihatkan neraka. Abadalaka Allah bihi. Ya, kemudian Allah menggantikanmu dengan ini. Fa idza ra'a ma fil jannah. Jadi engkau digantikan ini apa? Surga. Awalnya tunjukkan neraka kayak begini. Kalau dulu kamu sampai di dunia kamu itu maksiat, kamu akan masuk sini. Setelah itu baru kemudian ditunjukkan satunya lagi, itu surga. Ya, maka hadza fa idza ra'a ma fil jannah. Ya. Kemudian ternyata yang dilihat apa? Surga. Melihat pemandangan surga seperti itu, orang beriman langsung berdoa, qul rabbi ajil qiyamah sa'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, segerakan datangnya hari kiamat. Kaima arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Maka dikatakan kepada fayuqal lahu, kepada orang beriman itu, uskun, ya, tenang, ya, jangan terburu-buru. Nah, itulah gambaran dari orang yang beriman. Orang beriman gambarannya ditanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang kafir? Wa innal kafira idza kana fi qita'i minad dunya wa ibala minal akhirah.
Nazarat alaihil malaikatun giladun syidadun. Dan sungguh orang kafir itu tatkala terputus dari dunia dan menjelang untuk masuk ke negeri akhirat, berarti di mana? Di alam barzah, di alam kubur. Maka turunlah para malaikat yang giladun syidadun, yaitu malaikat yang kasar lagi kejam. Fantazau ruhau kama yuntazaus safudul kathiru as-sya'bi min sufil mubtanni. Maka malaikat itu pun mencabut rohnya sebagaimana dicabutnya besi yang banyak taringnya dari kain wol yang lembab atau yang basah. Maka kemudian wa tunza'u nafsuhu ma'al uruh, maka dicabutlah rohnya itu bersama dengan peluhan keringat. Fayal anuhu kullu malakin baina sama'i wal ardi, maka seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi, wa kullu malakin fis sama', dan semua malaikat yang ada di langit itu yal'anuhu, mengutuk atau melaknat itu rohnya orang kafir tersebut. Wa tughlaqu abwaabu samaa'i laisa min al-babin illa wa yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Maka ditutuplah pintu-pintu langit dan tak satu pun penjaga pintu langit itu kecuali mereka itu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya jangan sampai rohnya orang kafir itu naik melalui pintu yang dijaganya. Fa idza urija bi ruhi qalu rabbi fulan ibnu fulan abduka. Setelah dinaikkan roh itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah, ya Rabb, inilah si fulan binti fulan bin fulan hambamu. Qal, maka Allah firmankan, arji'uhu fa in ahitu, kembalikan dia ke dunia, maksudnya kembalikan berarti di alam kuburnya. Maka sesungguhnya aku telah memenuhi janjiku kepada mereka, sesungguhnya di antara mereka anni minha khalaqtuhum, aku ciptakan mereka, fa fiha aidum, dan kami dan di dalamnya aku akan kembalikan mereka, wa minha akhrijuhum taratan ukhra, dan kami dan juga di antaranya aku akan keluarkan mereka pada kali yang lainnya. Nah, setelah itu Nabi sabdakan, qul fa inna la yasma'u khafqan ali ashabi idza wallau an. Maka setelah itu mayat atau rohnya orang kafir tadi itu mendengar suara sendal dari pentakziahnya. Dan ketika pentakziah itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing, qala fa ya'tihi atin fa yaqulu man rabbuka wa ma dinuka man nabiyuka. Maka kemudian malaikat bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa itu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Maka apa jawabannya orang kafir itu? Fa yaqulu la adri. Fa yaqulu la daraita wa la talauta. Maka orang kafir mengatakan, aku tidak tahu. Maka malaikat mengatakan, mengomentari, la daraita wa la talauta. Kamu memang tidak tahu dan kamu enggak bisa pula untuk membaca. Maksudnya apa? Terjauhkan dari petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yati atin qabihul wajhi qabihul siyabi muntinur ri. Maka setelah gagal menjawab pertanyaan malaikat itu, datanglah makhluk yang begitu buruk wajahnya, kotor sekali bajunya atau pakaiannya dan begitu bau busuknya menyengat. Fayaqulu, maka kemudian makhluk itu berkata, abshir bihawani min Allah. Ya, bergembiralah dengan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa adzabil muqimin, dan bergembiralah dengan azab yang kekal abadi. Fayaqulu wa anta babasyarakallahu bisyarri.
Maka orang kafir pun mengatakan itu, semoga engkau juga digembirakan dengan keburukan. Semasa mendoakan yang buruk gitu. Setelah itu orang kafir itu bertanya, man anta, siapa kamu? Maka makhluk tadi mengatakan, ana amalukal khabis, ya, aku adalah amalmu yang buruk. Kunta batian antaatillah, karena engkau dulu ketika di dunia itu bergegas menjauh lari dari ketaatan kepada Allah, sari'an fi maksiatillah, tetapi engkau begitu cepatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajazakallahu syarra, maka Allah balasmu dengan keburukan atau kejahatan. Sumayyaqayyadu lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabatun. Kemudian didatangkan kepadanya seorang yang buta, seorang yang tuli, seorang yang bisu, dengan membawa mirzabah, dengan membawa palu, yang lau duriba biya jabalun, kalau itu dipukulkan kepada gunung, kana turoba, maka gunung itu berubah menjadi debu. Faidribu darbatan hatta yasira turoban, maka kemudian yang memukul dengan sekali pukulan, maka menjadilah debu. Semaya itu Allahu kama kana, maka mi Allah kembalikan lagi kepada keadaan semula sebelum dipukul itu. Fayadribu darbatan ukhra, maka dipukul untuk pukulan yang lainnya sekali lagi. Fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan suatu teriakan yang yasma'u kullu shay'in, semua makhluk Allah mendengar, illas sakulain, kecuali dua makhluknya, yaitu siapa? Yaitu jin dan manusia. Jadi kejadian di alam kubur itu, Bapak sekalian, menurut hadis ini, orang-orang kafir yang gagal untuk menjawab tiga pertanyaan itu, dan dia adalah ahli neraka, maka kemudian diberi hadiah, dipukul dengan sekali pukulan, itu langsung menjadi debu. Ketika dikembalikan, dia teriak-teriak dengan teriakan yang sangat keras, yang didengar teriakan rasa sakitnya, penderitanya itu oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, illa sakalain, kecuali jin dan manusia. Andaikan manusia difungsikan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang ditanya di alam kubur itu, khususnya orang kafir, orang yang tidak bisa menjawab itu, mungkin kita sehari pingsan berapa kali, kita enggak tahu, karena saking ngerinya mendengar penderitaan, ya, rasa sakit, teriakan rasa sakit yang diucapkan, diteriakkan oleh orang kafir yang akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak sekalian yang menjadi dalil atas pertanyaan yang keenam dalam kitab ini, apakah roh itu dikembalikan apakah tidak ke jasadnya. Jawabannya adalah dikembalikan. Kemudian ditanya, maka kemudian menunggu nasibnya bergantung kepada jawabannya. Mungkin kita mengatakan begini, ada yang muda-mudanya culas gitu mengatakan, oh berarti ini aku tak ngapal nih jawabannya, kan telu itu, yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu, Tuhan Rabb ya Allah, Tuhanku Allah, ma dinuka, apa agamaku adalah Islam, man nabiyuka, apa, siapa nabi-nabiku adalah Nabi Muhammad. Ya mungkin ada yang nanya gini, kira-kira nanti pakai bahasa apa malaikat nanya saya nanti, bahasa Jawa, bahasa Arudam, kira-kira. Yang jelas bahasa apapun akan dimengerti oleh yang ditanya, oleh yang ditanya. Meskipun bahasa Arab, pertanyaannya juga mungkin juga terjadi, dan itu juga pasti tahu apa yang diucapkan oleh malaikat itu, tetapi belum tentu bisa menjawab gitu. Maka itulah kemudian saya sampaikan, jangan kita meremehkan masalah ini. Meskipun hari ini, pagi ini kita bisa menghafalkan, menjawab kalau ditanya, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, menjawab dengan lancar, Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ternyata di dalam hati kita tidak ada iman terhadap tiga-tiganya itu, jangan harap kita bisa menjawabnya. Jangan harap. Saya ambil sebuah contoh yang saya mengalami sendiri. Saya itu pernah diminta oleh suatu keluarga untuk mentalkinkan kepala keluarganya, ayahnya atau suaminya, karena sudah secara medis sudah tidak bisa diselamatkan karena cuci darah sudah tiap hari dan sudah nggak ngatasi lagi. Akhirnya saya talkin, saya bilang begini kepada beliau ini, Pak, ikuti saya, ikuti apa yang saya lafalkan, ucapkan la ilaha illallah. Itu yang saya sampaikan gitu, ucapkan la ilaha illallah, karena udah sangat lemah, maksudnya mengatakan sesuatu sudah sangat berat, sangat berat. Nah, dia itu menjawab, yang saya tanyakan itu menjawab, jawabannya begini, saya tidak kuat mengucapkan la ilaha illallah. Itu jawabannya. Saya tidak kuat mengucapkan la ilaha illallah. Saya ulang lagi, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Saya tidak kuat mengucapkan la ilaha illallah. Saya ulang lagi, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Tetap saya tidak kuat mengucapkan la ilaha illallah. Ini saya katakan, ini saya, Pak, yang saya mentalkin. Ini bukan ceritanya orang dari pihak kepala, saya sendiri yang mentalkinnya. Maka setelah itu saya itu kayak pusing, ya, Pak. Saya di pikiran saya, ya Allah, begitu, ternyata begitu tidak mudahnya kita itu mengucapkan sesuatu yang semudah sejak TK pun juga bisa menirukan. Tapi ternyata kalau Allah mengendaki lain itu, ya tentu saja karena apa ya? Ya karena wallahu alam bisab, ya, karena dosa-dosanya. Sehingga kemudian Allah tidak mengizinkan. Padahal udah berapa kata tadi kan? Udah berat ngomongnya. Tapi ada teman, saya tidak kuat mengucapkan. Kan udah panjang sekali itu. Daripada itu langsung aja apa? La ilaha illallah. Kenapa dia begitu? Nah, inilah yang menjadi supaya jadi renungan buat kita semuanya, ya. Karena apa? Yang namanya iman itu adalah tasdikun bil qalbi, takrirun bil lisan, wal amalu bil arkan au bil jawari. Namanya iman itu memang dibenarkan oleh hatinya, diakui di dalam hatinya memang demikianlah adanya, kemudian diucapkan dengan lisannya, tidak terus dibatin terus dalam hati, gak pernah ngomong tentang tiga hal itu, jangan. Ucapkan, sampaikan. Kalau jenengan kepala keluarga sebagai suami, jenengan bisa menyampaikannya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau jenengan sebagai istri, bisa mengingatkan suaminya, anak-anaknya, saudaranya. Tidak ada alasan untuk kita diam saja, enggak ada. Wal amalu bil arkan, kemudian dibuktikan amalnya itu, dibuktikan dengan anggota tubuhnya itu bekerja, berbuat, beramal untuk membuktikan iman yang terpatri dalam hatinya dan apa yang sering diucapkan dengan lisannya. Baru kemudian insya Allah kita akan dimudahkan untuk menjawab tiga pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Itu sangat terkenal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kalau di Indonesia ini tidak atau akademik bahwa hadis yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada ungkapan begini, ashahul kutub ba'dal Quran Al-Bukhari. Kitab tersohih di dunia ini setelah Quran adalah sohih Al-Bukhari. Kenapa sampai ada ungkapan demikian? Karena Al-Bukhari itu memiliki kriteria paling sulit, paling lengkap ya, untuk disebut hadis itu hadis sohih. Sampai ada ulama yang memprotes, tapi protesnya dengan ilmiah, dengan karya, namanya Imam Al-Hakim, mengarang kitab namanya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Ya, beliau itu hampir setiap hadis yang beliau tulis itu ditutup dengan begini. Hadis ini adalah hadis sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari. Tetapi sayangnya Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini. Itu hampir selalu begitu. Weh, kitab hadis, hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Sayangnya enggak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya enggak dicantumkan di dalam sahihnya. Kenapa sih? Kira-kira gitu loh saya tambahkan. Wong sahih kok enggak dicantumkan. Nah, itu yang perlu kita pahami. Makanya ini tapi menurut yang saya pelajari, Pak ya. Jadi urutan sahih itu, Pak ya. Al-Bukhari, Muslim, Al-Hakim. Ini kalau yang saya pelajari. Sebelum Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, itu yang ketiga itu adalah Imam Al-Hakim. Karena apa? Dalam kitabnya dia Al-Mustadrak Al-Sahihain itu beliau selalu begitu. Hadis yang saya temukan ini, saya tulis ini adalah sahih menurut syarat Al-Bukhari, tetapi tidak ada dalam kitab Al-Bukhari. Nah, itu keren banget. Jadi emosinya dipakai untuk nulis. Nah gitu. Jadi semangat ingin buktikan bahwa hadis sahih itu bukan hanya ada pada Al-Bukhari. Itu kan sudah langsung jawab ya. Jadi maksudnya itu gini. Al-Bukhari memiliki kriteria di dalam menetapkan kesahihan sebuah hadis. Tapi yang mampu untuk menjalankan kriterianya itu jangan dibilang enggak ada. Ada, Pak. Jadi sama Al-Hakim contohnya gitu. Jadi Al-Hakim itu kitabnya, makanya kalau dengan misalnya dengar ceramah atau artikel apa itu kemudian ngutip sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, terus Al-Hakim, itu mantap itu. Ini tiga itu sudah kasarnya garansi lah gitu. Itu satu. Nah, sekarang yang kedua. Gimana apakah Al-Bukhari penilaian terhadap hadis ini? Ini generasinya berikutnya, Pak. Jadi Abu Dawud itu generasi sudah Imam Al-Bukhari. Jadi yang enggak mungkin beliau mengomentari karena karyanya setelah beliau wafat. Jadi enggak mungkin mengomentari. Maksudnya apa? Maksudnya ulama-ulama itu juga punya pertimbangan seperti Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud itu juga punya pertimbangan mengapa berani mensahihkan suatu hadis yang tidak dimuat di dalam Sahih Al-Bukhari. Misalnya yang masyhur itu Imam At-Tirmidzi, itu dikenal mensahihkan sebuah hadis yang menurut standarnya Al-Bukhari dia enggak masuk kategori hadis sahih, misalnya gitu. Tapi mengapa banyak ulama-ulama belakangan itu tetap menggunakan hadisnya Imam At-Tirmidzi dalam sunannya misalnya? Karena ilustrasinya begini, Pak. Karena ilustrasinya begini. Apa itu hadis dhaif? Itu karena salah satu atau lebih dari perawinya itu dinilai oleh ahli rijalul hadis, yaitu ahli yang ulama yang meneliti biografi, profil penilaian rawi-rawi hadis itu dinilai misalnya lemah hafalannya atau kibarusin misalnya udah terlalu tua sehingga diragukan apakah benar demikian apakah tidak. Itu contohnya. Nah, dalam bab ini ada dalam ilmu mustalah hadis itu namanya hadis itu hasan li ghairihi. Ada nih, ini saya sedikit jelaskan. Apa itu hasan li ghairihi? Yaitu hadis dhaif kalau diriwayatkan oleh beberapa
yang jalurnya berbeda tapi sama-sama doifnya, tapi kemudian ada beberapa yang meriwayatkan, maka terangkatlah status atau derajat hadis itu dari doif menjadi hasan di ghairi. Hasan karena faktor hadis lain yang serupa. Kalau di apa namanya, diilustrasikan misalnya begini, Pak. Orang enggak percaya pada hadis itu karena salah satu rawinya misalnya gampang lupa, maksudnya sudah ingatannya sudah berkurang. Misalnya sama dengan kita. Misalnya ada orang yang datang kepada kita, kita tahu dia itu udah lemah ingatannya. Terus dia bilang gini, di jalan suatu itu ada kecelakaan. Ya kita, ini bener gak ini? Ya gitu, karena dikenal ini kayaknya bahasa percaya gak? Terus tiba-tiba ada lagi orang yang dengan kualitasnya sama ngomong begitu. Isinya ternyata sama. Di depan ada kecelakaan. Ada satu lagi ngomong yang orangnya juga kondisinya sama, kurang bisa dipercaya lah gampangnya gitu. Ucapannya sama, di sana kecelakaan. Apa persepsi kita? Jangan-jangan bener kan gitu. Walaupun profilnya orangnya itu ya dikenal misalnya pernah bohong, itu pernah nipu bahkan gitu ya. Tetapi karena terkonfirmasi oleh beberapa orang, maka jangan-jangan bener itu. Itulah nasib hadis dhaif yang kemudian terangkat menjadi hasan di ghairi. Karena itulah kemudian setelah mengetahui ilmu seperti ini, banyak orang itu yang tahu ketika mengutip hadis untuk menjadi pegangan fatwanya itu, bahwa hadis ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Itu banyak yang tahu, Pak. Ulama itu banyak yang tahu gitu. Bahkan jarang ulama itu yang enggak tahu kalau hadis ini penilaiannya bermacam-macam. Kenapa kok tetap dipakai? Ya tadi itu yang awal saya sampaikan. Karena tingkat kepercayaan kepada ulama itu tiap orang berbeda-beda. Yang kedua, ya, yang saya contohkan itu apa? Tidak kuatnya hafalan seorang rawi hadis, atau pernah nipunya, atau pernah bohongnya seorang rawi hadis itu, tidak identik bahwa seluruh yang diucapkan itu salah. Nah itu kayaknya, tidak identik dengan semua yang diucapkan itu salah. Ya kayak kita lah. Misalnya ayatul munafik salah. Tanda orang munafik ada tiga. Itu apa? Idza ahdasa kadzaba. Kalau dia bicara dia bohong, dia dusta. Itu kan tandanya orang munafik. Emangnya benar dia setiap ngomong 24 jam itu bohong terus? Kan ya tidak mungkin begitu. Nah gitu. Nah sehingga itu ada celah untuk kemudian ada kemungkinan benarnya ketika dikonfirmasi. Nah ulama sekarang bagaimana? Ya kembali tadi itu. Ada ulama yang mencukupkan, dia enggak mau tahu. Saya percaya dengan kutub sitah, kitab hadis yang 6, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ada. Maksudnya apa? Mau dinilai oleh ulama belakangan, itu di dalam Sunan At-Tirmidzi itu dhaif lah itu. Ditaifkan oleh Imam Al-Albani misalnya. Itu urusannya Imam Al-Albani. Saya lebih percaya dengan Imam At-Tirmidzi. Bolehkah begitu? Boleh, enggak ada masalah. Karena apa? Yang menyatakan sahih itu ahli hadis, yang menyatakan hasan ahli hadis, yang mendhaifkan juga sama-sama ahli hadis. Bahasanya terminal, Bapak, bahasanya terminal, sesama biskuta dilarang saling mendahului. Ya gitulah kira-kira. Nanti lagi. Ada nggih? Hadis ini pernah dinilai oleh imam yang ketiga tadi enggak? Enggak. Jadi yang menilai hadis ini dhaif adalah satu saja, yaitu Syekh Syu'aib Al-Arnaut tadi itu gitu. Nggih. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana mengatakan bahwa pada hari ini kamu tutup mulut mereka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydi ma tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat itu pada hari ini ya, kami tutup mulut mereka dan apa namanya, tangannya berbicara dan kakinya bersaksi. Itu maksud ayat itu adalah bahwa saat nanti di pengadilan ilahi, di yaumal hisab, itu manusia tidak bisa berbohong lagi, tidak bisa membela diri. Manakala antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu berbeda, tidak akan bisa sela. Orang Jawa bilang gak bisa sela. Apa sela, Pak? Orang bisa sela makanya. Terus angel, Pak. Sela itu biasanya apa enggak tuh? Gak bisa sela. Nah gitu. Maksudnya misalnya gini. Kamu pada tanggal sekian jam sekian kamu mencuri. Tidak, gak bisa ngomong tidak itu gak bisa. Kalau emang betul-betul mencuri. Nanti apa pembuktiannya? Tangannya bicara, kakinya jadi saksi. Jadi karena itulah seperti Imam Nawawi misalnya itu menasihati kita itu, tolong diingat-ingat kemanapun langkah kaki kakimu itu tidak bisa dihapus jejaknya. Jadi ya kita melangkah kemana itu nih jadi saksi semua, itu yang kaki kita jadi saksi semua. Mau apa? Sela, tangannya yang ngomong gitu loh. Mulutnya mau ngomong lainnya enggak bisa gitu. Akan dilawan dengan tangannya sendiri. Batukal limuna aidihim batashatul juluhum bima kanu yaksibun. Terhadap apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ngerti lagi? Tidak, itu kalau dia bohong, dia mau selak, dia mau gak ngaku ya, dia mau gak ngaku ketika dalam pengadilan ilahi. Nah terus kita bagaimana? Makanya seperti misalnya Luqman al-Hakim misalnya menasihati anaknya, wahai anakku, gunakan waktu luangmu, kapan kamu sempat itu selalulah basahi lidahmu dengan Allahumma gfirni, Allahumma gfirni. Terus gitu aja, pendek, Allahumma gfirni, Allahumma gfirni. Udah. Itu cara untuk apa? Mentakwid, membiasakan kita untuk melafalkan kalimat thayyibah. Ya. Apa kita yang pendek tuh, hasbunallah, boleh, hasbunallah, hasbunallah. Kita mengalami masa sulit, hasbunallah, hasbunallah. Kita udah mau angkat tangan ya, seperti apa namanya Nabi yang sudah di kondisi sudah sulit, ucapan hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Ah begitulah, kita biasakan. Ya enggak harus la ilaha illallah, pokoknya kalimat thayyibah itu kita biasakan. Jangan tumben dulu, Pak. Jangan kita tumben. Makanya jenengan itu kalau tapi enggak tahu di sini, saya mohon maaf kalau saya biru ngomongnya. Kalau jenengan itu datang ke masjid, muadzinnya pas halangan. Jenengan bisa azan walaupun suaranya enggak bagus. Azan itu jangan jenengan aja. Rugi malah. Dan kesempatan azan, karena azan kita itu sejauh telinga itu mendengar, itu semua jadi saksi kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah begitu hadisnya. Kurang lebihnya gitu. Ya kan rugi. Sempatkan kita itu azan yang lantang itu sebagai bukti kita ini apa? Secara takrir dalam ucapan kita itu mengabadikan kita itu menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya begitu. Ngerti nggih? Ibu-ibu ada suaranya? Oh nggih. Monggo. Yang biasa pesta. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya secara ini Ustaz, biasanya lah Ustaz. Iya. Jadi kita ini pernah diminta mahasiswa. Iya. Atau mahasiswa dan tentang orang-orang yang mau meninggal, biasanya orang
terus ada mungkin makhluk-makhluk yang mengganggunya. Karena kalau saya mengkaji ulang bahwa setan itu ditugaskan bertugas mulai manusia yang lahir sampai pada saat manusia yang meninggal, maka setan akan terlalu mudah. Yeah. Nah, apakah nasihat yang bisa kita berikan terhadap orang-orang yang memang mengalami seperti itu, Ustaz? Dan apakah seperti itu ada di tafsir atau di kitab-kitab, Ustaz? Yeah. Dan atas jawabannya yang diperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak bisa langsung menyampaikan di kitab mana, tapi saya kira ilmu kita tidak jauh bidan tanpa itu. Saya ingin mengatakan, coba renungkan. Semua kita pasti pernah sakit, kan? Pernah sakit, mungkin pernah sakit parah juga. Saat itu apa yang kita lakukan? Itu bisa untuk introspeksi diri. Saat itu kita apa yang bisa kita lakukan? Misalnya apa? Tiba-tiba kita lupa sholat, nggak pernah menyebut asma Allah. Ini misalnya, Pak. Padahal ketika kita sihat walafiat, kita ini rajin ke masjid, rajin baca Quran, tiba-tiba kena sakit, itu macet semuanya misalnya. Sholat ditinggalkan, zikir hampir enggak pernah. Itu kita harus membayangkan, kalau di dunia saja dalam kondisi kita itu diuji dengan sakit, itu bisa berantakan ibadah kita. Hati-hati kita ini, jangan lengah kita ini. Ini berarti kondisi gawat kayak gitu itu. Jangankan sampai kemudian yang bilang itu digoda sama setan, dia sendiri di dunia itu sudah gagal untuk mempertahankan kebiasaan baiknya, kan begitu berarti. Hati-hati kalau seperti itu. Berarti apa? Ayo kita ini betul-betul mengondisikan diri kita. Makanya misalnya ketika sakit, kalau jenengan tetap bisa zikir, jenengan harus bersyukur. Malah minta mau wudu, minta disiapkan, itu jenengan harus, itu nikmat yang luar biasa. Itu tanda-tanda kita nanti itu dalam kondisi bagaimanapun, sesulit apapun godaan setan yang masuk pada kita, insya Allah aman, gitu kan. Tapi kalau kemudian di dunia aja kita udah kayak begitu, kita pas kondisi miskin papa merengek-merengek, apa namanya, sholatnya paling duluan datang ke masjid, gilirannya Allah kasih kekayaan kuasaan, dilupakan masjidnya. Ini kan contoh ini. Contoh betapa rapuhnya, betapa ngerinya kita itu nanti. Maksudnya itu apa? Nah, kalau di dunia kita udah limbung dengan kayak gitu, gimana kita dalam kondisi yang penuh kegoiban, penuh dengan rahasia ilahi begitu? Kan ngeri sekali gitu loh. Nasihat saya seperti itu. Jadi dengan nasihat itu begitu. Jangan meremehkan seperti itu. Makanya dibiasakan dengan kebaikan, dengan dibasa lidahnya dengan zikir kalimat thayyibah, dengan apa, berusaha istiqomah ya dalam setiap keadaan itu. Bagaimana caranya? Itulah yang akan membuat kita nanti insyaallah ya, insyaallah di akhir hayat kita itu Allah mudahkan kita untuk tetap dalam kalimat thayyibah, kalimat tauhid, itu la ilaha illallah. Mantan Mbak In, saya hanya menambahkan, saya nggak bisa jawab yang persis seperti yang jenengan tanyakan. Begitu saya kira, ya, nggih. Terakhir. Dari tadi terakhir terus. Nggih. Saya melihat di seluruh ruh. Yang hari itu ketika mengenali dari Allah itu aja sulit, maka yang sebaik-baik orang yang beriman dan bertakwa adalah ingat tentang kematian. Yeah. Menuju itu tidak mudah sekali, tak terlihat sulit. Pelajaran kubur tergantung amal dan nggih. Tidak, amal perbuatan luas sekali. Salah satunya adalah ibadah dan yang lain. Sehingga mendengarkan Ustaz itu tidak hanya mudah, tapi lebih bisa menakutkan kita harus sadar. Seperti saya yang sakit ini, nanti
atau sudah dizikuri sekali. Setiap orang masih mati. Kemudian dalam surah Al-Duha ayat 4, walau akhiratu khairul akhirat, maka akhir itu lebih baik dari permulaan. Sehingga itu terus saya terus secara pribadi, bagaimana kita akhir kita nanti agar bisa berucap la ilaha illallah. Mohon kepada Allah. Ya, saya ini juga menambahkan, Bang. Tentang, saya ambil contoh satu saja, tentang pentingnya kita selalu, tanda kutip ya, mengoreksi persepsi kita tentang kehidupan. Arti koreksi itu maksudnya terus meremajakan. Jangan-jangan ada sesuatu yang terlewatkan. Misalnya begini, ada sebuah hadis Nabi, man, apa, innal mu'min apa idza usiba al mu'min musibatan, ketika seorang beriman itu ditimpa suatu musibah, min nasobin wawasobin walawasobin walahamin walahusnin walamarodin illa kaffarat anhu khotoyahu, tidaklah seorang beriman itu ditimpa suatu musibah, apakah itu kepenatan yang amat sangat, apakah penyakit, apakah rasa sakit, apakah kesedihan karena ditimpa musibah itu, kecuali itu akan menghapus dosa-dosa atau kesalahannya. Kadang-kadang kita itu ketika ditimpa keburukan, kita bayangkan keburukannya, padahal di balik keburukan yang menimpa kita secara kasat mata itu ada rahasia yang luar biasa dari Allah SWT. Itu mungkin cara Allah untuk supaya kita masuk surga, gampang itu, supaya masuk surga itu dibuat kita seperti ini. Nah, makanya sambil contoh lainnya, Pak. Saya punya teman itu waktu gempa Jogja, Pak. Waktu gempa Jogja itu, ini suami istri punya anak satu. Anaknya sudah remaja, sudah SMA kalau masa atau kuliah, saya lupa, pas gempa Jogja itu. Nah, dia rumahnya runtuh, apa, roboh, anaknya meninggal, yang satu-satunya, istrinya amputasi kaki sampai pangkal paha satu, ya, dia selamat. Setelah kejadian dia cerita sama saya, ceritanya begini, saya ini kalau ingat kehilangannya, saya bersedih. Tapi kalau saya ingat hari ini, saya berbahagia. Kami berbahagia. Karena apa? Setelah gempa itu kami menjadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami bisa lebih berlama-lama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ketika kami segar bugar, utuh. Terus apa dong maknanya di dunia seperti merasakan nikmat tapi ternyata kami jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya, Pak. Nah, jadi yang begini-begini ini membuat kita ini harus selalu menata ulang persepsi kita tentang kehidupan dengan segala permasalahannya, kan begitu berarti kan. Nah, gitu. Nah, dengan kita membangun husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah, itu akan memudahkan kita untuk dekat kepada-Nya. Karena kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur, akhirnya apa, kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Ya, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, hasbunallah, subhanallah, Allahu akbar. Itu sudah yang membuat kita nanti itu insyaallah. Kita enggak bisa memastikan karena memang nazak sakaratul mautum sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, tapi kita diberikan jalan oleh Rasulullah. Caranya itu bagaimana, kan kita sudah dikasih jalannya. Ini tadi contohnya kan. Orang banyak beramal soleh itu menjadikan dia mudah untuk menjawabnya. Di kerta malaikat tetap jawabannya sama. Ini fakta, bahwa jangan kita, ini sekaligus nyambung yang pertanyaan jenengan sebelumnya tadi itu. Meskipun kita sering mendengar iblis menggoda kita ketika nazak, segala macam pasukan dikerahkan, tapi jangan terlalu ngeri sampai ke sholat itu kita pun juga kayak
merasa kayak nggak ada harapan untuk bisa jawab, itu nanti malah jadi kita malah jadi apa namanya takut atau putus asa, itu juga nggak bagus gitu. Jadi kita harus balance, jangan terlalu menggampangkan, jangan juga kemudian kita terlalu takut sehingga seolah itu kayak waduh kayaknya saya nggak bisa ini. Itu jangan begitulah, kita pertengahan bainar rojak wal khauf ya gitu. Ngerti lagi? Cukup ya sekira ya. Mohon maaf ini kalau kepanjangan, udah sampai jam 8 ya. Kurang 2 jam. Jam 6 ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa kun qarib wa mawafiq ila umit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.